Pemirsa, dalam rangka merayakan Natal 2020, Luminor Hotel Purwokerto membuat pohon Natal unik dengan 1.221 pcs pincuk bambu. Selain unik, pohon Natal dari pincuk bambu ini juga menjadi spot foto yang Instagramable. Perayaan Natal identik dengan lampu-lampu, hiasan, dan juga pohon Natal. Gemerlap cahaya lampu di pohon Natal hingga pernak-pernik Natal menghadirkan suasana tersendiri ketika akhir tahun tiba. Dalam rangka memeriahkan Natal 2020, Luminor Hotel Purwokerto membuat pohon Natal dengan tinggi 12 meter dan dibungkus dengan pincuk bambu. Pohon Natal ini dibuat lengkap dengan ornamen lampu warna-warni. Menurut General Manager Luminor Hotel Purwokerto Rio Noviando mengatakan, pohon Natal tersebut menjadi ornamen yang menghiasi halaman Luminor Hotel Purwokerto dan dapat dinikmati oleh warga yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Ini memang spesial, di samping memang tahun pertama kami Luminor Hotel Purwokerto berada di Purwokerto. Nah, untuk kegiatan tersendiri kami tidak mengadakan kegiatan, di mana guna mendukung kebijakan dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan agar tidak adanya kerumunan dan memutus mata rantai COVID-19. Tetapi untuk menyambut di tahun ini, kami dengan semangat membuat pohon Natal setinggi 12 meter, dengan menggunakan pincuk bambu seperti yang di belakang ini, sebanyak 1.221 pieces, 1.221, dengan makna di bulan penghujung tahun ini, di bulan 12, kami siap menyambut tahun 2021. Pohon Natal setinggi 12 meter ini kami buat sebagai bentuk syukur atas tahun pertama Luminor Hotel berada di Purwokerto. 1.221 pieces pincuk bambu yang kami pasang ini menggambarkan bahwa di penghujung tahun di bulan 12 ini, kami siap menyambut tahun baru 2021. Selain itu, dengan menggunakan pincuk bambu, pihaknya juga ingin berupaya mendukung pelaku UMKM, di mana di dalam pengerjaan pohon Natal ini pihaknya menggunakan 1.221 buah pincuk bambu. Untuk keamanan, pohon Natal dibuat dengan rangka dasar besi anchor dan seling baja. Tinggi pohon Natal sendiri mencapai 12 meter dengan diameter 3 meter. Pohon Natal dibuat selama 7 hari. Pohon Natal setinggi 12 meter ini bisa menjadi salah satu spot yang Instagramable dan pohon Natal tersebut akan menghiasi halaman depan Luminor Hotel Purwokerto hingga tanggal 12 Januari 2021 mendatang. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.